berjalan berbunyi petok-petok. Itu suaraku. Pagi hari bunyi kukuruyuk. Itu tandanya sudah pagi. Ku selalu membangunkanmu dengan suara. Perutnya melompat ke kanan, ke kiri.
bisa terbang tinggi sekali. Enak ya kalau bisa terbang seperti burung elang. Bisa melihat pemandangan yang indah, melintasi bukit dan pegunungan, serta melewati sungai dan lautan. Pasti seru sekali. Terbang melayang di atas awan, terlihat pemandangan seru sekali. Melintasi bukit, melewati sungai, sungguh asyik perjalananku. Aku elang sang penguasa udara, aku elang sang penerbang cepat. Aku elang. Akulah si penguasa udara. Banyak hewan takut kepadaku. Aku elang si pemangsa. Elang adalah burung pemangsa yang berukuran besar sekali. Mereka biasanya memakan tikus, tupai, kadal, ikan dan ayam. Paru dan kukunya sangat tajam loh. Mereka juga punya penglihatan yang tajam untuk memburu mangsa dari jarak jauh. Terbang melayang di atas awan, terlihat pemandangan seru sekali. Melintasi bukit, melewati sungai, sungguh asyik perjalananku. Aku elang sang penguasa udara, aku elang sang penerbang cepat. Aku elang. Akulah si penguasa udara. Banyak hewan takut kepadaku. Aku elang si pemangsa. Berlari, aku jago berlari. Melompat, melompat.
karena bentuknya yang lucu, sekarang kelinci itu dijadikan hewan peliharaan deh. Oh iya teman-teman, selain makan wortel, kelinci juga makan rumput, selada, kangkung, tomat, dan biji-bijian. Sangat besar, singa dan harimau si raja hutan tidak menyerang gajah yang besar loh. Mereka hanya menyerang anak-anak gajah. Makanya mamanya gajah sama papanya gajah selalu melindungi anak-anak gajah supaya tidak diterkam sama singa atau harimau. Tinggal di hutan bersama teman-temanku. Aku suka tumbuh
sekali. Kupunyap lalat untuk bantuku makan. Ku ke sana ke mari bersama teman-temanku mencari makanan. Makanku banyak, minumku juga banyak, sehingga badanku jadi besar.